Halo Lionel, balik lagi sama gue Kapten Leong. Dan hari ini gue bakal melakukan review jujur terhadap toko diamond yang paling niat di Instagram, guys. Seperti kita tahu, semua YouTuber tuh banyak banget punya toko-toko diamondnya masing-masing ya guys ya. Buat top up ya kan, buat ya ada juga Mobile Legend ya, itu ada jokinya juga. Mau top up diamond Free Fire di mana? Langsung aja top up di @maryoliviashop. By the way guys, di awal season kali ini jangan lupa untuk pakai jasa joki gua, link ada di description. Dijamin kalian bakal dapat sama-sama dan bakal cepat mythic ya guys ya. Langsung dicek link ada di description, oke? Okay? Frontalgaming.shop 100% mantul, oke? Okay? Nanti kita bakal review ke arah sana. Tapi sekarang kita bakal fokus di salah satu toko yang menurut gue paling berkonsep, paling keren yang ada di Instagram. Gue juga jujur pas nge-scrolling liatnya, anjir ini niat banget bikin feed Instagramnya ya, mantap sekali ya. Yaitu Rangers Voucher. Sakit. Oke, okay, nice shoot. Nah, jadi di Rangers Voucher ini guys, gue bakal beli diamond yang lumayan banyak ya guys ya. Berapa banyak? Yaitu segini. Jadi, gue bakal beli diamond itu, ini banyak guys ya. Coba gue hitung lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya guys, gue bakal beli di nominal paling besar yang ada di Rangers Voucher ya guys ya. Karena Rangers Voucher ini, tadi gue sempat lihat kalau nggak salah satuannya itu sampai 9.000 diamond ya guys ya. Dengan uang ini, gue bakal melakukan top up. Gue yakin pasti kalian semua udah nggak sabar kayak apa sih nanti gue nge-top up di Rangers Voucher. Sekalian nanti gue bakal menjelaskan kenapa itu jadi toko diamond dengan konsep yang paling keren di Instagram ya guys ya. Oke, langsung aja kita ke videonya. Oke guys, jadi kita langsung aja lihat Rangers Voucher ya teman-teman ya. Jadi di sini ini kawan yang gue pakai kemarin dan oke, kita langsung aja cari ya Rangers Voucher ya. Rangers. Nah guys, ini Rangers Voucher yang paling gak atas ya guys ya. Nah di sini guys, ini tuh gampang banget guys bedain Rangers Voucher sama voucher-voucher yang lain. Dari mana teman-teman ya? By the way, sebelum video ini dimulai, gue mau kalian like dulu video ini teman-teman. Dan kalau misalnya kalian belum subscribe, kalian wajib banget subscribe. Nah ini sebagai bentuk support untuk teman-teman gue guys ya. Gue bakal follow Rangers Voucher dan juga Randy Rangers. Kalian juga wajib banget follow mereka ya guys ya. Seperti biasa guys, lihat followingnya. Ada dua orang, Ranger Rangers dan Free Fire BGID. Dan kita langsung lihat Randy Rangersnya guys ya. Di sini Rangers Voucher, nah langsung kita klik ya guys ya, Rangers Voucher. Nah kita ke redirect ke yang tadi 249.000 follower guys. Artinya ini tuh toko yang asli ya guys ya. Setahu gue dulu konsepnya Randy Rangers gak kayak gini guys ya. Ini tuh baru ya guys ya, 25 Oktober. Setahu gue dulu nggak seperti ini. Ini gue yakin banget Rangers Voucher tuh sebetulnya udah bukanya udah lebih lama dari Oktober ini. Gue lupa jujur aja tepatnya kapan. Gue yakin banget dulu itu bentukannya bukan seperti sekarang. Kalau sekarang kan kalian lihat warnanya ya. Warna dari Rangers Voucher itu kan kalau yang paling bawah itu kan warnanya kayak blue navy gitu kan. Jadi kayak ya tema-tema Halloween gitulah ya guys ya. Mereka kerennya itu adalah menyesuaikan tema. Seperti gue bilang, ini adalah salah satu tempat top up diamond ya Free Fire. Ini paling niat banget ya guys ya. Jadi ada konsepnya, udah gitu dia setiap kali kayak ada apa namanya, kalian lihat ya guys ya, fitnya tuh rapi banget. Ini Hey Pemuda, ini waktu Sumpah Pemuda pun dia bikin fit kayak seperti ini guys ya. Sumpah Pemuda, Rangers Voucher. Terus kiri kanannya itu ada Hey Pemuda, jangan lupa top up. Fitnya tuh keren parah ya guys ya. Dan dia bener-bener terkonsep banget. Jadi kita ngeliatnya juga rapi banget gitu ya. Oke, itu yang pertama. Nah yang kedua, ini juga niat. Kenapa? Karena yang dijual itu bukan cuma Free Fire teman-teman ya. Jadi dia ngejual juga Call of Duty. Seperti gue bilang, konsepnya itu berubah teman-teman ya. Kerennya adalah di sini guys, dia nge-rebranding guys. Jadi abis tema Halloween, dia pakai biru navy, lalu abis biru navy ini dikasih transisi kayak warna gradasi langsung jadi warna ini krem ya guys ya, warna krem. Nah sebetulnya kenapa sih mereka tuh ganti-ganti tema atau warnanya tuh berubah-berubah gitu ya guys ya. Ini sebetulnya kalau menurut gue, dia tuh ngikutin perkembangan zaman guys. Gue ada satu sampel contoh produk yang benar-benar ini gue dapat dari study gue ya guys ya. Kebetulan gue kuliah ekonomi juga. Kalian lihat deh sampel ya guys ya, ini sampel sedikit ya. Ini Indomie teman-teman ya. Ini Indomie kalau misalnya tahun 2019 ini bentukannya seperti ini teman-teman ya. Tapi gue yakin kalau misalnya kalian udah makan Indomie dari dulu gitu ya, dari tahun 2000-an atau 90-an, ini bentuknya tuh kayak gini guys. Nih. Nah, bentukannya beda kan guys ya. Jadi kenapa produk ini diperbaharui packagingnya? Isinya mah sama guys, bumbunya sama,
isinya juga miliannya paling ya miligramnya kurang, tapi overall rasanya sama, enaknya sama, kita makan tetap double gitu ya. Buat anak-anak kos di rumah ya, jangan lupa makan Indomie hari ini ya, Nomino Life. Ya, kurang lebih seperti itu guys. Kenapa packaging tuh perlu diperbaiki? Seperti juga dengan Rangers voucher ini yang kayak warnanya tuh dirubah dari biru navy jadi warna krem seperti ini guys. Karena gini guys, ini sebetulnya kalau menurut gua ini dia ada juga di sini dia pasang yang penipu. Nah, ini guys ya. Ini kalian lihat ya guys ya. Itu banyak banget yang nipu guys ya. Jadi karena banyak yang nipu seperti ini guys, jadi dia tuh ngerubah bentukan teman-teman ya. Jadi karena emang banyak banget lah, sumpah baik banget yang palsu gitu ya. Oke, itu aja selesai pembahasan gua mengenai Rangers voucher, udah lumayan lama juga ya. Nah, sekarang kita langsung aja ke pembelian ya, teman-teman ya. Nah, kalau pembelian ini di sini dia menyarankan lewat WhatsApp guys ya, 082279603805 dan enggak ada nomor lain selain itu. Jadi kita langsung aja klik bit.ly-nya, apakah ini langsung redirect ke WhatsApp-nya? Oke, langsung WhatsApp ya guys ya. Jadi bit.ly-nya tinggal ditekan, lalu di sini gua langsung message guys ya. Open with sini WhatsApp biasa langsung. Nah, ini ya guys ya, gua langsung add aja Rangers voucher, create new contact, Rangers voucher. Oke, save. Siang Min. Oke, kita bakal lihat guys ya, dibalasnya berapa lama. Ini gua chat jam 12.01. Lastnya 1 November, guys. Ini ngaco apa gimana, guys? Oke, ini centangnya centang 1 ya, guys ya. Gua mau beli gimana caranya, guys? Kalau misalnya nggak bisa ya, coba kita balik lagi ke Instagram deh teman-teman ya. Ini jangan-jangan tokonya ngebug ya guys ya. Apa kita coba DM aja guys. Beli gimana caranya? Oke, coba kita DM juga ya guys ya. Jadi kita DM, apakah dibales? Oke guys, gua rada bingung ya. Kenapa nggak bisa di WhatsApp ya dan di message lewat ini? DM udah pasti lama karena udah pasti DM-nya banyak banget. Oke, gua bingung guys ya. Ini kayaknya tokonya ngebugs, fix ngebugs ini tokonya nih. Ini mentang-mentang yang punya Raja Bugs tokonya ikutan ngebugs. What the fuck? Gimana ini, woi? Ini kayaknya coba kameranya bakal gua matiin dulu. Ini rekamannya juga gua stop dulu. Nanti kita lihat kayak apa ya guys ya. Kalau misalnya tokonya udah bales, gua kemungkinan bakal langsung jalan ke Alfamart atau Indomart buat top up diamond ya, teman-teman ya. Nanti gua bakal rekam dari situ dan gue bakal kasih tau kalian update-annya, oke guys? Jadi kita stop dulu. Oke, bye-bye. Oke guys, jadi sekarang gue udah ada di Alfamart ya. Seperti biasa, di sini lagi yang ada Indomaret, lalu Alfamart ya. Kita bersyukur ya, rumah kita dekat tempat mereka ya. Oke, kita langsung masuk aja, oke guys? Biasakan dorong ya guys ya. Kalau dorong, kita dorong. Kalau tarik, kita tarik. Oke, biasakan guys. Nah, ini si Mbak lagi. Halo Mbak. Tugas kuliah lagi nih Mbak. Apa Kak? Mbak, dosen saya protes kemarin Mbak. Waktu nge-shoot muka Mbak ada Durex-nya Mbak. Saya di sini aja deh Mbak. Biar nggak ada Durex-nya Mbak. Mau apa Kak? Mau top up lagi Mbak, GoPay. GoPay. Iya. Mana Mbak? Enggak. Kali ini adanya rokok ya guys ya, sama Pepsodent nih guys. Nggak ada Durex ya guys ya. Guys, kalian jangan protes ya guys ya. Nggak ada Durex ya guys sekarang guys. Awas kalian kalau protes ya. Nomor handphonenya Kak? Iya, 0813 7303 3176. Iya. Yang berapa Kak? 920.000 Mbak. Itu gimana caranya? 3 kali transaksi. Waduh, 3 kali transaksi. Lumayan dong Mbak Admin nih. 6.000 jadinya. Waduh. Kalau 370.000 3 kali juga ya, Mbak? 370.000. Iya. 3 kali juga. Wow. Mbak coba lihat nominalnya deh, Mbak. Yang nominal ini nih, Mbak. Itu yang samping situ tuh, Mbak. Ini. Mahal, guys. Semua 3 kali kayaknya, Mbak. Yang 2 kali cuma yang 110 ya. Ini yang saya tadi pernah, Mbak. 110 enggak ada, Kak. 110 enggak ada. Waduh. Oke. Okay. 900 berapa nih? 920.000 nih Mbak. Nih guys, lihat guys. Harganya tuh 920.000 guys. Atas nama satu ya? Iya, betul. Duit ini sebentar lagi akan berpindah tangan guys, dari tangan gue ke tangannya Randy Ranger sang Raja Bug guys. Tolong guys, kalau kalian kasihan sama gue, subscribe ya guys. Terus spam Bang Randy guys. Balikin duitnya Kapten Leong. Tolong ya guys, tolong.
920.000 ya, Pak? Iya, 920.000. Atas nama tadi apa, Mbak? Rangers Voucher 1. Oke. Keren juga namanya bisa begitu ya. Nanti berarti stroke-nya 3 dong, Mbak ya? Iya, Kak. Ah, oke. Top up-nya misalnya ini ke akun saya. GoPay-nya. Lalu saya yang transfer ke dia gitu. Bisa ya? Belum pernah ya? Nanti kita coba ya guys ya, bisa apa enggak? Bisa kayak gitu, drivernya ya? Driver ya? Berarti saya mesti pakai pakaian Gojek lagi, Mbak? Enggak ya? Belajar jadi Gojek dulu ya, Mas? Ya, Rangers Voucher 1, Mbak. Namanya sama semua ya, Kak? Rasanya sama, Mbak. Nomornya kan sama. Si Mbak pake nanya lagi. Jadi 906.000. 906.000. Enggak salah, Mbak. Kan 920.000, Mbak. 926. Nah, itu, Mbak. Ini, Mbak. Ini, Kak. Struknya maaf. Struknya 3 ya? Oke, Mbak. Terima kasih. Sampai jumpa di tugas kuliah selanjutnya ya, Mbak ya. Iya, Kak. Oh, guys, jadi dari top up ini gue belajar satu hal, teman-teman ya. Jadi kita tuh bisa, kalau misalnya mau top up dari Alfamart gitu ya, atau dari manapun, jadi kita tuh bisa top up dulu ke account kita, teman-teman ya. Lalu dari account kita baru kasih ke dia gitu ya, maksudnya ke nomornya Rangers Voucher gitu guys ya. Jadi sebetulnya karena administrasinya tuh sekali aja bisa guys ya. Tapi masalahnya untuk transfer via GoPay itu harus account premium guys, atau kita harus punya KTP. Kalau kita yang belum punya KTP, yang mau nggak mau dengan cara seperti ini ya, sekali-kali kena biaya administrasi ya udahlah, nggak apa-apa ya guys ya. Kalau pulsa toh juga sama ya guys ya, kena biaya administrasi juga guys ya. Oke guys, jadi kurang lebih seperti itu. Gua ngisi di Alfamart lagi ya guys ya. Kita akan langsung balik ke rumah guys ya. Untuk ini ternyata sudah dibales ya. Dan ya, gue bakal lanjutin, gue bakal kasih tahu kalian tadi kenapa ngebugs ya. Kita ketemu di rumah. Oke guys, jadi kita sekarang sudah sampai rumah ya, teman-teman ya. Dan ini tadi gue udah fotoin apa namanya struknya ke si admin. Lalu gue juga dikasih format ya, teman-teman ya. Jadi gue fotoin itu 12.38 guys ya ke si admin, dan dibalesnya itu 12.39 ya sama si admin, lumayan cepat. Lalu gue juga udah fotoin diamond gue tuh ada berapa. Setelah itu dia ngasih format, gue isiin formatnya IDFF 58 sekian, terus nicknya kapten untuk menyembunyikan sedikit ya biar dia nggak tahu gue kapten Leong gitu kan. Gue dibalas baru 3 lewat 10 ya, jam 1 lewat 10. Katanya ID sama nicknya beda, Kak. Setelah itu baru gue bilang nicknya itu kapten Leong. Setelah itu langsung dibales kurang lebih 2 menit. Oke Kak, ditunggu, makan dulu, abang lapar. Lalu gue tanya, berapa menit Min? Ini gue tahu sih, maksudnya bercanda, gue juga ya fun. Cuma maksud gue, dengan kondisi gue yang udah kayak apaan sih ini, lama banget ya kan, toko diamond prosesnya lama gitu loh. Setelah kita ngasih bukti loh guys ya, setelah kita ngasih bukti lama banget gitu ya. Tapi gue maklumin lah, karena manusia namanya juga butuh makan ya, Mimin juga butuh makan ya guys ya. Kalian juga kalau misalnya diisinya lama, maklumin aja ya guys ya, jangan emosi, kalem ya kan. Lalu gua nanya berapa lama Min? Paling nanti 10 menit. Nah, ternyata 3 menit itu sudah terisi ya, teman-teman ya. Dan kalau kalian lihat ya, tadi kan diamond gua itu 3000 ya, teman-teman ya. Nah, ini kan nih guys ya. Tadi kan diamond gua tuh 3400 ya, teman-teman ya. Nah, sekarang diamond gua itu sudah naik jadi 13.000, lumayan ya. Oke guys, jadi waktunya penilaian sekarang guys ya. Jujur aja gua tadi sempat kecewa berat sama Rangers Voucher, cuma semuanya ketutup ya, karena memang ternyata pelayanannya seperti itu. Dan gue cukup kagum sama caranya dia melayani ya guys ya. Pertama-tama itu seperti biasa kita menilai waktunya dulu, teman-teman ya. Nah, dari waktu itu sebetulnya kalau menurut gue dia lumayan cepat. Dari pertama gue bilang siang Min sampai mau beli DM itu dibalasnya kurang dari 1 menit, jadi cepet banget. Terus dia naik via apa, ini proseduralnya juga lumayan bagus gitu ya. Dia ngasih tahu kalau pulsanya lagi gak open. Lalu dia cuma bisa BCA, OVO, dan GoPay. Setelah itu dikasih bla 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 bla. Dari waktu gua ngasih bukti, lalu dia ngasih apa namanya, kayak format copy paste gitu ya guys ya, isi format pembelian bla 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 ini, dia tuh isi Kak gitu ya. Nah, dia itu kalau menurut gua di sini dia langsung ngecek, teman-teman ya. Lalu kayak selisih 20 menit dia ngasih tahu gua. Sebetulnya enggak selisih 20 menit sih guys. Ini selisihnya 30 menit guys ya. Lumayan lama sebetulnya ya. Dari sisi waktunya di sini ya. Tapi enggak apa-apa, itu masih ketutup guys, karena seperti gua bilang dia lumayan cepat ngisinya juga ujungnya ya. Dari jam gue isi ya Kapten Leoniknya 14.39 sampai 14.41 tuh cuma sesi 2 menit. Dan katanya mau makan, tapi ternyata makannya cuma 3 menit ya. Makan instan, cepet banget, mantap ya. Oke, dari waktu gue kasih 3 per 3 ya guys ya. Nah,
Lalu selanjutnya adalah dari harga ya guys ya, kita lihat harga. Nah kalau harga ini menurut gue di Ranger Voucher terbilang cukup mahal guys ya. Karena apa? Karena 25.000 karena 250 diamond itu harganya 250 diamond itu harganya 30.000 guys ya. Ini tergolong lumayan mahal sih ya dibanding toko-toko lain gitu ya. Kayak kita ingat di SKDB Best atau di Frontal Gaming Shop itu harganya 25.000 ya guys ya. Tapi di sini lumayan mahal. Tapi enggak apa-apa, enggak masalah menurut gua. Dari harga masih ya oke lah guys ya. Gua kasih untuk harga ini nilainya adalah 3/4 guys ya. Oh guys, mengenai pelayanan ya guys ya. Nah, di sini gua mau ngasih masukan sedikit ya untuk admin Ranger Voucher, mumpung ini edisi review jujur teman-teman ya. Ini bukan review ngejilat atau review yang bagus-bagus ya. Nah, di sini gua mau ngasih masukan buat admin Ranger Voucher atau Randy Ranger-nya sendiri, syukur-syukur kalau misalnya nonton. Jujur aja pertama kali gua enggak ngerti alasannya kenapa Ranger Voucher ini masih pakai nomor WhatsApp 0822. Itu gua enggak ngerti sama sekali alasannya apa. Mungkin kalau kalian tahu alasannya, kalian boleh komen di bawah kenapa Ranger Voucher ini masih tetap 0822. Kenapa dia nggak ngedit bio-nya sendiri? Padahal ngedit bio tuh gampang banget, tinggal ke profile lalu edit profile. Itu sangat amat super very very ultra gampang ya. Nah yang kedua ya guys ya, yang kedua, gua bingung kenapa dia taruh nomor WhatsApp di profile. Ini kenapa 0813 ini yang lihat cuma 1500 orang, apa ya konsumennya Ranger Voucher cuma 1500 orang? Atau misalnya ya, misalnya 2 kali lipat atau 3 kali lipat yang lihat, apa ya konsumennya cuma 5000 orang? Nggak mungkin. Karena follower-nya di sini 249.000, teman-teman ya. Lalu gua mau ngomong soal di sini teman-teman ya. Gua jujur sangat tertarik dengan pelayanannya karena benar-benar humanisme gitu kan. Kelihatan banget ini orang yang layanin ya, nggak kayak tokonya Frontal Gaming Shop yang kayak robot banget gitu ya, atau Sky BBS yang lumayan robot. Ini orang banget ya. Contohnya tadi dia bilang makan dulu abang lapar, itu gue jujur cukup gue senyum kecil gitu ya tadi ya. Kalian sempat lihat sekarang ini statusnya juga online terus, menurut gue adminnya juga hebat ya guys ya. Oke, tapi dari pelayanan well gue kasih nilai 2,5/3 teman-teman ya. Oke. Sip, jadi kurang lebih itu aja guys konten gue hari ini. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton sampai habis. Nah, menurut kalian komen di bawah ya, siapa toko diamond selanjutnya yang mau gue review guys. Langsung aja komen di bawah guys ya. Dan jangan lupa juga ditinggalin like untuk video ini teman-teman ya. So, itu aja teman-teman konten gue hari ini. Thank you banget buat semua yang udah nonton. Gue Kapten Leong, cabut dulu. See you in the next video. Bye-bye.